Gelombang cinta Salsa Dila Juwita, putri sulung pedangdut Iis Dahlia itu kini tengah mekar. Pasalnya setelah hubungannya dengan Rido kandas, Salsa pun kabarnya sedang didekati remaja tampan bernama Lutfi. Dan beginilah momen romantisme Salsa dan Lutfi di lokasi syuting yang saling berbagi perhatian saat makan bersama yang terekam seperti berikut ini. Ini ada macam sayurnya, lontong sayur, ada telur, ada... Itu sayur apa sih namanya? Aku gak pernah tahu itu apa. Kan itu kayak nasi kebuli. Bukan, ngaco. Nasi bakar ya? Itu nasi bakar. Nasi liwet apa? Coba kita tanyain nasinya, Jo. Kamu nasi apa? Serah lo. Oh. Iya, buat Lutfi. Buat kamu ya. Bisa nyanyi dong aja buat sendiri. Terus habis itu, banyak tapi kayaknya udah berhabis. Mau pakai ini gak? Emang kamu tau ini apa? Tahu. Ini enak loh. Tuh. Biar makannya banyak, berarti harus disuapin. Nggak mau. Aku udah gede, aku juga nggak mau. Bentar, bayar dulu. 5.000 nih. Jualan kali. Jualan. Mau. Eh, minum. Kadang-kadang ya. Kalau lagi ada momen-momen tertentu kan ya. Lagi moodnya mama kali. Namanya panggil Mama Iis. Baru 3 kali ketemu sih, jadi belum terlalu tahu banget tentang Mama Iis. Tapi sih sejauh ini Mama Iis baik banget orangnya. Kalau masakan yang favorit yang mana? Ini bukan masakan rasanya, mama. Rasanya. Mama enggak bisa masak. Itu apa sih namanya rasanya? Ya, rasanya itu enak banget tadi. Udah nyobain. Kemarin juga naik motor berdua, dia bilang pacar. Enggak, tapi dia udah ketemu mami, udah tutu pernah apa antar aku jemput aku di depan mami. Enggak apa-apa sih mami. Ya mami ya. Bapak mami. Seberapa dekat sih lu sama keluarganya? Enggak, ya ampun. Ini baru ketemu mama aku aja 2 kali. Baru 4 kali. Yang lawan. Enggak kok, beneran 4 kali. Baru 4 kali. 3 sih. Mama aku keset 2 kali. Keset 2 kali. Keset mama. Oh iya, 3 kali. Kalau Salsa ngeliat foto Lutfi gimana sih? Apa? Nggak tahu? Ngeliat foto Lutfi gimana sih? Aduh gimana ya? Ini dia tuh lucu. Ini kan aku sama Bian. Kan Bian kan lagi temenin aku, masih dibantu-bantuin aku aja. Itu tuh kalau bertiga sama dia enggak berhenti ngakak. Sebenarnya semuanya sih di sini enggak berhenti ngakak. Lucu orangnya. Lutfi sendiri ngeliat sosok Salsa kayak gimana coba? Dia cewek yang asik. Dia cewek yang cantik. Dia cewek yang smart. Thank you. Nah, gitu dong. Tapi gak terlalu lucu sih, kadang jaim. Tapi senyumnya itu yang bikin... Coba senyum. Tuh. Cowok mana yang gak kelepek-kelepek lagi. Berarti lo kelepek-kelepek ya, Fi? Iya banget.